Yang saya titip pesan ini untuk seluruh media, seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, kita melihat ada kenaikan lonjakan ketiga atau third wave yang tinggi di negara-negara di Eropa, di negara-negara Asia, khususnya India, Filipina juga, di Papua New Guinea juga, dan juga di negara Amerika Selatan, seperti Chili dan Brazil. Perlu saya ingatkan di sini teman-teman bahwa jangan sampai program vaksinasi ini membuat kita tidak waspada. Jangan sampai program vaksinasi ini membuat kita euforia. Dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sekali lagi, jangan sampai program vaksinasi yang sudah berjalan, program PPKM mikro yang sudah berjalan, yang sudah bisa menurunkan konfirmasi kasus COVID-19 selama ini, membuat kita menjadi tidak waspada, membuat kita menjadi tidak hati-hati, karena lonjakan bisa terjadi lagi. Dan alangkah sedihnya kalau usaha keras kita selama ini jadi sia-sia karena lonjakan yang terjadi, karena kita lupa, kita kurang waspada. Sekali lagi, tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan terus kita vaksinasi terutama para lansia kita sampai lebaran nanti.